Selamat pagi lagi ketemu di channel YouTube saya. Kali ini saya mau memotong-motong kontrol pesawat bagian sayap. Nih sudah garis, tinggal potong kanan kiri. Sebelum kita potong, kita tandain dulu biar nggak kebalik. Ini tandain coret. Kontrol bagian sayap, yang mana fungsinya nanti ini untuk kontrol belok kanan kiri juga selain elevator seperti ini. Nah, yang satu juga kita potong, yang sebelahnya nanti setelah kita potong baru kita akan proses pewarnaan. Nah, untuk pewarnaan nanti kita tidak pakai cat, tapi kita pakai kertas layangan atau kertas minyak yang murah. Pokoknya ini semua serba murah, bahannya dari bahan gabus bekas packing, pewarnaannya nanti pakai kertas minyak, itu kita beli selembar paling 500 udah dapat. Ini bahan kita bentuk. Sebenarnya kita potong banyak seperti ini. Kita potong seperti ini. Ini supaya bisa keluar gerak. Namanya kontrol keleran, guys. Kontrol keleran di pesawat. Nah, yang belakang kita
kontrol sudah di kanan kiri, ini namanya lerong. Sekarang kita sudah mulai naik ke proses pewarnaan, guys. Pewarnaan sudah pakai terasnya. Oke, sip. Untuk pewarnaannya kita akan mulai memakai kertas minyak. Nah, seperti ini. Ini ada warna kuning, biru, merah, dan putih. Ini kita cara nempelinnya harus pakai lem. Nah, ini prosesnya agak lumayan lama ini, guys. Jadi kalaupun saya video nanti akan memakan waktu yang lumayan lama. Tapi paling enggak seenggaknya nanti ada cuplikan sedikit lah, biar teman-teman di rumah pada tahu caranya bagaimana. Oh, ikutin channel saya terus ya, guys. Terima kasih.